Cara memasak telur dadar Padang. Bahan-bahan yang dibutuhkan: 4 butir telur, kelapa yang disangrai dan ditumbuk halus, irisan daun bawang dan ledri, 1 sendok makan terigu, air secukupnya, cabai merah diiris tipis-tipis. Untuk bumbu halusnya, bawang putih, bawang merah, garam, dan merica. Kemudian kita tumbuk bumbu yang terdiri dari garam, merica, bawang putih, dan bawang merah. Kita tumbuk sampai halus. Kita larutkan tepung terigu dengan air. Kemudian kita kocok telur, ditambah dengan bumbu yang telah dihaluskan. Terus kita masukkan kelapa yang telah disangrai dan ditumbuk halus. Terus kita masukkan cabai merah dan potongan daun bawang dan ledri. Kita masukkan tepung terigu yang dilarutkan dengan air. Semua bahan kita kocok sampai benar-benar tercampur. Jika sudah, kita dadar sampai matang. Setelah matang, kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian kita potong-potong menurut selera dan setelah itu kita sajikan.